Selamat datang kembali di channel Rima Hadi Ismail. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe sama tombol loncengnya. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi di Rima Hadi Channel. Kali ini kita jalan-jalan pasang gorden. Seperti ini penampakannya sebelum dipasang. Semua peralatan sudah disiapkan. Dan ini kusen-kusen atau jendela yang rencana mau dipasang gorden minimalis nanti. Dan ini peralatan yang sudah saya persiapkan untuk pemasangannya nanti. Peralatan mulai dibuka, semuanya disiapkan. Lalu gordennya yang tadinya dipak mulai dibuka. Ya, nanti pemasangannya mudah, tinggal diambil dan dipasang. Dan ini suasana di tengah pemasangan gorden sampai tahap akhir penyelesaian, dan mulai nampak gorden minimalis dari bahan impor yang begitu mewah, sehingga pemilik rumah semakin betah maupun tamu yang datang ke rumah tersebut. Banyak pilihan warna dan jenis kain yang dipilih nantinya. Seperti ini hasil pemasangan yang sudah selesai dilakukan untuk di ruang tamu sekaligus ruang tengah. Dan ini gorden kamar, kita pasang model kupu-kupu, model lapisannya kita pasang talinya sampai selesai dan mulai kelihatan. Kita rapihkan. Dan ini teman-teman hasil akhir gorden pemasangan untuk ruangan kamar dengan model minimalis, bagian lapisan modelnya kupu-kupu. Nampak rapi kan? Kami di sini melayani dengan maksimal, mulai dari pengukuran sampai seperti ini atau pemasangan. Pokoknya terima panas saja atau terima bersih saja. Ini penampakan dari luar, sehingga orang-orang yang dari luar bisa melihat gorden tersebut begitu rapi, begitu indah dipandang, tak hanya oleh pemilik rumah sendiri. Tak lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya. Terima kasih.